Mawar biru. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Jody Way Channel. Pada kali ini saya sedang berada di Terminal Bus Tirtonadi Solo. Nah, itu ada Rela Natalia yang terparkir, ada Gunung Mulia 1438, lalu ada Sumber 7607 dan Mira 7157. Ini saya mau melakukan perjalanan tadi habis dari Solo. Ini belum tidur sama sekali. Habis dari Solo, terus yo ya gabut lah. Lanjut meneh wae. Tapi ya nggak tahu kemana. Oke, sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, share, dan aktifkan lonceng notifikasi. Barokah. Ya, ini saya nggak jadi ngetrip karena udah siang dan bakalan kusut ya nanti ya. Jadi menghindari kusut kalau saya. Ya jelas menghindari kusut. Wong yo enggak mau kusut tok. Oke, mungkin hunting aja di sini jam siang hari seperti biasanya. Nah, di sana ada Mira 7325. Terus Sumber 7110, lalu ada Sumber Makmur Yakuza tujuan Sragen. Wonogiri dan Purwodadinya masih kosong. Nah, Purwodadinya itu yang barokah itu ya, baru berangkat ya. Barokah. Nah, itu babai. Bah! Eh. Bah, babai. Nah, ini. Angkringan Hore. Supported by Jody Way Channel. Yang jualan Mbak Gendut. Nah, rencana yang ini juga. Ini nanti namanya angkringan Le Joni. Nah, kurang lebih ya desainnya paling ya sama seperti ini. Karena apa? Karena saya nggak mau ribet. Pas banget fotonya di sini, terpampang bisnya juga pas. Miranya 3 ya, Mira ATB 3, Sumber ATB-nya 3, lalu EK patah 1, Sumber patah 1 ya, pas toh. Sumber sama Mira. Nah, Rela mana? Nggak ada. Rela gandos, nggak ada. Kebanyakan nanti numpuk semua bis masuk Solo itu banyak banget soalnya. Kaos larang. Nah, ini Mas Alfian, nah, musisi jalanan. Nah, pokoknya di sini tuh temen semua. Nah, sini temen semua. Kenal semua. Nggih? Tukang cukur. Tukang cukur. Wah, mboten ngertos sih, Pak. Tukang cukur di sini. Nah, ini ada yang komen review makanan di depan pintu timur Terminal Tirtonadi. Nah, ini. Ini ya. Sini. Ayo, makanannya banyak. Nah, ini juga di sini banyak tuh makanannya. Weh. Nah, ini favoritnya siapa ini? Favoritnya siapa itu? Nah, sini tempat penitipan sepeda motor andalan. Nah, ini Mas Iwan. Ini heboh ini, disorakin satu terminal. Rela bometa biayaan. Metu kok ini wah biar terkenal to. Arep nyenggol Gunung Mulia karo Batik Solo Trans. Disorai wong-wong kabeh. Hei, emang Rela itu sensasinya ngeri ya. Semua orang itu tahu kalau bis Solo Purwodadi itu gila-gila lah bisnya. Larinya itu mengerikan. Olahnya di terminal juga wis. Semua paham lah. Bometa nyaris aja. Nah, ini apa meneh? Mentari.
langsung ngeplek-ngeplek mentari. Putra Perkasa Andalan. Bisa 7202. Sumber Selamat. Ini mentari berangkat. Karunia Mulia Juan Jamus 1458 EF. 7351 berangkat. Ya, langsung tol. Modalnya apik. Wah, kebak. Tujuh 827 Mas Bambang. Lah ini baru datang. AD7030 OE Harta Sanjaya. Tiga 77 berangkat. Itu Damar Sasongko tujuan Jatipuro. Oscar berangkat. Nah, itu ada Harapan Jaya H517 Sparta. Nah, bagi yang tanya, bis pembuka gerbang, bis angkatan pagi pembuka gerbang di pintu timur terminal bus Tirtonadi ini, itu siapa? Itu adalah Sedia Mulia. Sedia Mulia Lestari. Tadi masuk sini jam 12. Jam 12 sudah masuk sini. Aku ya heran. Dan semua juga heran. Aku tadi sama Mas Amos di sini ya, pas Sedia Mulia lewat, Sedia Mulia Lestari itu, loh kok udah sampai ya, angkatan pagi Sedia Mulia Lestari. Tungannya ramai ini. Itu ada Sumber Makmur AD7035PE, itu unit baru. Ini Putra Mulia Teletabis. Ini dulu mulus banget loh, Putra Mulia Teletabis ini. Dulu ini salah satu yang paling mulus di Putra Mulia. Ini jurusan Solo, Tasikmadu, Karanganyar, Jumapolo, Jatipuro, Ngadirojo, Wonogiri aslinya, tapi mentok Jatipuro sampai Krisak dulu, tapi sekarang udah enggak. 7015 UT berangkat. Enam belas lima lima CG berangkat. Nah, ini Mira 7307 langsungan ya. Loh kok langsung? Ya bisa, memang bisa. Di sini kan Solo kan nggak ada jam pemberangkatan ya. Walaupun
ngejam juga ngantrinya cukup lama kalau siang gini. Biasanya kalau bis-bis yang angkatan malam, biasanya kalau patas ya, patas itu sering banget langsung. Rosalia HDD 181 Surabaya Solo Palembang. Nah ini Rosalia yang ini, dulu waktu pas masih bodi lawas belum jadi SR2, ini pernah saya naikin dari Tulang Bawang ke Solo. Pernah ini 181 dulu zaman masih livery putih. Nah ini 7238 berangkat. Sumber Makmur baru ini. Ini sepertinya ex bis pariwisata. Ini ya situasi terminal Tirtonadi, rame banget. Mas. Masih rame banget. Belum yang di dalam, yang di luar aja udah kayak gitu. Rame banget terminalnya. Penumpang penuh-penuh semua loh, bis-bis. Bis penuh-penuh semua ini. Apalagi terusnya patas. Hah? Ngantuk. Penuh. Tuh sampai belakang-belakang. Belas masih terpantau agak longgar. Ini belakangnya EK 7335. Ini 9814. Setebak. Tuh. Keluar semua penumpangnya. Oh, penuh, penuh. Gak terangkut masih, kasihan. Penuh soalnya, gak terangkut. Tarik kiri 1553. Kalau warna kirinya terpantau sepi. Tapi biasanya keluar sini kosongan, ini isi. Ya berarti udah alhamdulillah. Ya membaiklah keadaannya. Purwodadinya Pangeran sama Asoka. Ini langsung tol ini. Lewat arteri 7337, lewat arteri. Yang Tawang Mangunya belum datang. Tawang Mangu Matese. Para penumpang Purwodadi. Sini. Pada di luar kru-krunya juga. Nah ini penunggu terminal ini. Ya. Angel ya. Los. Iki bung penunggu terminal terminal. Rame. Bar posting kapal-kapalan wis nang kene meneh. Iyalah, aku ada di mana-mana. Kok merak bareng lho.
berkelana pokoknya. Tapi yang di materi. Ya. Amin, amin. Lah malah kaos tadi malah oleh Soleh gue. Kaos larang. Kaos mahal, nanti dulu lah. Nanti pasti tak kirim. Rencana kemana? Hah? Rencana kemana? Di sini aja. Masih belum habis mengorek terminal Solo dia. Belum, nggak akan ada habisnya. Tirtonadi nggak akan ada habisnya. Ada pembaruan. Iya. Setiap momen harus direkam. Arposo? Kayak video. Hah? Nama nama sing laka tuh. Nama nama musim berkaru. Iya. Sebenarnya sumber. Asoka berangkat. Berani gue kudu ngelur. Ini 7245 Aneka berangkat penuh pacitan. Ya. Masih yo montore koyo ngene, montore ekonomi sumukan ya ora. Tetap pacitan always penuh. Raya 1574 pulang garasi. Rame ya. Iya. Tujuh 197. Halo. Berangkat Pak Budi. Peracinya Peransa. Jamnya telat. Efek macet di mana-mana. Eka 7506 berangkat. Ini yang terparkir 7003 sama sahabat Buser Express. Sahabat Buser 1459. Itu sama Eka 7511. Mas Adi. Oh iya. Mas Adi. Iya telat kabeh. Iya telat kabeh. Lah wong aku oboyo lali wae. Dek mau ngetel safarine. Iya. Kartosuro. Kartosuro kene kodrat. Ngetel. 7506. Tujuh 003 berangkat. Ada Timbul Jaya 1570 untuk Purwodadina, ada Rela New Naruto, lalu ada Rukun Sayur Rajendra Larasati, Sumber 7225 sama Eka 7336. Pangeran udah bilang
berangkat ya, itu baru aja keluar shelter luar. Nah itu yang Tawang Mangunya tadi ada Putri Sahabat Aurel juga. Ini bis tertua yang pernah, yang masih ngelend di Indonesia saat ini, 1570 Timbul Jaya. Terus tadi sebelumnya juga ada Timbul Jaya 1529. Udah, mungkin segitu dulu video kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wes lah, pokoknya kui. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sik, bentar, itu ada Mila Sejahtera anak lanang baru masuk. Harusnya jam satuan udah masuk. Jam 1:30 tapi ini jam 2 lewat, hampir setengah 3. Ini setengah 3-an baru masuk karena macet jalan Jogja Solo. Oke, terima kasih. Salam dari Wedangan Huri Jodi Wai Channel. Nah, Tarung Angkringan, jangan lupa mampir. Sama di sini juga nanti next ada bannernya. Live. Mandor Praci. Restu Mulia DK7824AY RM02 tujuan Bali. Ya, rame ane ka. Tok ne kabeh. Ya udahlah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you enak.